10 tempat di bumi yang terlarang dimasuki. Ruff Menwith Hill, Inggris. Tempat yang terletak di North Yorkshire ini dikenal sebagai pusat pemantauan elektronik terbesar di dunia. Dari lokasi ini, Inggris dan Amerika Serikat bisa memantau seluruh laporan intelijen dari seluruh dunia. Tempat ini dikenal dengan konstruksi antena yang unik, berbentuk bola berwarna putih, yang dijuluki bola golf raksasa. Isi di dalamnya misterius dan terlarang bagi warga biasa. Sembilan. Snakel Island, Brazil. Walau indah, namun Pulau Ular di Brasil adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi. Pulau di lepas pantai São Paulo itu dihuni 4.000 ular paling mematikan di bumi. Konon bisa ular di pulau itu sangat kuat sehingga bisa membuat daging manusia meleleh. Saking bahayanya, pemerintah Brasil menutup pulau itu bagi publik. 8. The Coca-Cola Vault, Amerika Serikat. Coca-Cola memiliki rahasia besar yang mereka lindungi di sebuah brankas besar, Amerika Serikat. Rahasia itu adalah resep minuman Coca-Cola yang hingga kini tidak ada yang tahu. Brankas itu terletak di Bank SunTrust, Atlanta, sejak tahun 1925. Hanya beberapa orang yang tahu persis resep Coca-Cola. 7. Fort Knox, Amerika Serikat. Fort Knox adalah pangkalan militer yang menyimpan cadangan emas batangan dan harta berharga Amerika Serikat lainnya. Disebut sebagai tempat paling aman di muka bumi, tidak boleh ada orang yang memasukinya. Terletak di Kentucky, Fort Knox dijaga 30.000 tentara dan armada helikopter tempur. Brankas emas dilapisi oleh pintu seberat 22 ton yang tahan ledakan. 6. The Vatican Secret Archives, Italia. Perpustakaan Vatikan adalah perpustakaan paling besar dan rahasia di bumi. Konon, hanya beberapa orang penting di Vatikan yang pernah memasukinya. Rumor mengatakan, di dalamnya terdapat buku-buku yang sangat langka, mulai dari kode-kode suku Maya hingga bukti hubungan antara manusia dengan alien. Butuh syarat dan proses panjang sehingga seseorang boleh memasukinya. Jika sudah memasukinya pun, ada beberapa bagian yang tidak boleh diakses. Di antaranya yang terlarang dibaca adalah catatan Vatikan setelah tahun 1939 dan seluruh catatan soal masalah pribadi kardinal dari tahun 1922 hingga saat ini. 5. Pine Gap, Australia. Ini adalah area 51-nya Australia. Pine Gap yang terletak di kota Alice Springs adalah satu pusat pengawasan antariksa dan intelijen yang dioperasikan oleh Australia dan AS. Dari tempat ini, negara-negara 5 meter, AS, Australia, Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, memata-matai dunia dalam program intelijen berkode Echelon. Pine Gap adalah satu-satunya tempat di Australia yang menerapkan zona larangan terbang. 4. Gua Las Chaux, Prancis. Gua Las Chaux di Prancis ditutup aksesnya untuk publik sejak tahun 1963. Di dalamnya terdapat lukisan gua yang diyakini berusia lebih dari 17.000 tahun, digambar oleh manusia-manusia purba. Terletak di Dordogne, barat daya Prancis, ada lebih dari 600 lukisan dinding di dalam gua ini. Lukisan tersebut menggambarkan aktivitas manusia purba, seperti berburu hewan besar dan gambar-gambar geometri misterius. 3.
Room 39, Korea Utara. Terletak di Pyongyang, Ruang 39 dikenal juga dengan nama Biro 39. Didirikan tahun 1970, Ruang 39 adalah organisasi yang bertujuan mengumpulkan mata uang asing untuk Kim Jong-un. Informasi Ruang 39 sangat minim, namun diyakini di tempat ini terkumpul 20 rekening bank di Swiss dan China yang digunakan untuk operasi pencucian uang dan tindak ilegal lainnya. Biro 39 punya 130 perusahaan dagang yang dikendalikan langsung oleh Kim Jong-un. Google Data Center, Amerika Serikat. Pusat data Google adalah lokasi yang dijaga ketat dan berpengamanan tingkat tinggi. Di dalamnya terdapat triliunan data pengguna internet dari seluruh dunia. Ada 13 pusat data Google di seluruh dunia, dengan 900 ribu server di dalamnya. Banyaknya server membutuhkan daya listrik yang besar, sekitar 260 juta watt atau 0,01% dari penggunaan listrik dunia. Listrik sebesar ini mampu menerangi 200 ribu rumah. Satu. Area 51, Amerika Serikat. Wilayah paling terkenal yang tidak boleh dimasuki publik adalah Area 51. Pangkalan militer Amerika ini terletak di Gunung Nevada, sekitar 80 km dari Las Vegas. Menurut pernyataan resmi pemerintah, Area 51 adalah tempat riset dan pengembangan jet tempur dan persenjataan. Yang menarik, tempat ini baru diakui oleh pemerintah AS pada 2013, sebelumnya Gedung Putih selalu membantah keberadaan Area 51. Rumor yang berkembang Area 51 bukan tempat pengujian senjata, tetapi tempat Amerika berkomunikasi dengan alien menggunakan teknologi yang canggih.